ada lokal. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala din kullihi wa raqqa lil kafirin. Amin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Diam-diam. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Pancasila. Kami dari kelompok empat. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika. Oke, betul. Kenapa sih kita perlu mempelajari dinamika Pancasila sebagai sistem etika? Kenapa? Kenapa? Karena Pancasila sebagai way of life juga sebagai struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau pedoman kepada rakyat umumnya, khususnya kepada kita sebagai mahasiswa juga ya, dalam bertingkah dan bersikap dan bertingkah laku ya. Maksudnya kita sebagai manusia ya, kita kan sebagai manusia, khususnya kita sekarang sebagai mahasiswa itu dituntut untuk mampu mengembangkan dimensi moralitas kita ya dalam diri, sehingga kita mampu menunjukkan sikap spiritualisme dalam kehidupan bermasyarakat ya, gitu. Karena kita sebagai mahasiswa itu kan sebagai masyarakat ilmiah akademik ya, pada akhirnya kita mampu mengambil keputusan yang komprehensif dengan pertimbangan-pertimbangan moralitasnya ya. Nah, berangkat dari itu, mahasiswa juga perlu memahami bahwa Pancasila itu tidak hanya jargon ya, tidak hanya jargon bagi negara kita, tetapi ataupun Pancasila itu sebagai yang dibaca ketika upacara saja ya, tetapi Pancasila adalah moral guidance yang harus diaktualisasikan dengan tindakan yang nyata ya, yang mencerminkan kepribadian yang soleh, utuh dan berwawasan moral akademis ya, seperti itu. Oke, next, langsung saja kita masuk ke video mana tuh? Itu next. Nah, kan apa yang itu? Nah, oke, kita masuk ya ke apa itu etika. Nah, istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa pada mulut, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir ya. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaannya begitu. Nah, kadang kan kita juga sering mendengar kata etika atau etiket ya, ada yang tahu apa perbedaannya? Etiket antara etika wejangan etiket wejangan iya, saya juga ada itu. Etiket itu soalnya iya. Terus apa itu etiket? Jadi itu teh bisa nanti menjelaskan, kita dikasih nasihat apa bekal untuk pulang atau apa pesan-pesan tentang apa?
tentang beretika. Beretika tentang terhadap masyarakat, guru, orang tua. Oke, nah jadi kata etika dan etiket itu seperti sama tetapi tidak benar-benar sama ya, kayak gitu. Nah kalau etika itu konsep tindakan atau perilaku manusia dalam tentang baik buruknya suatu hal. Nah sementara etiket itu sopan santun seperti itu. Biasanya gak jauh beda tetapi ada perbedaannya. Kayak gitu. Jadi apa sih? Kalau etika itu kan ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, jadi kebiasaan kita. Nah, kalau etika itu sopan santun, gitu, sopan santunnya seperti apa? Contohnya kayak etiket ketika kita makan seperti apa? Nah, begitu. Kalau etika itu benar salah, misalkan kayak gini, contohnya. Kalau di jalan itu kan ada suka ada tanda parkir silang ya, dilarang parkir. Terus ada orang yang parkir di situ. Nah itu merupakan, itu kan orang-orang gak akan peduli gitu, maksudnya ah yang penting mah parkir weh. Nah tetapi itu merupakan etika dalam dalam parkir kayak gitu. Ketika gak ada, ketika ada tanda dilarang parkir berarti oh berarti etikanya tidak boleh parkir di situ gitu. Nah oke okay, lanjut lagi. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika? Okay, next. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Nah, jadi Pancasila. Untuk kenapa Pancasila di apa sih dijadikan sistem etika? Karena dalam Pancasila itu terdapat apa sih nilai-nilai yang harus diaktualisasikan seperti itu ya. Nah contoh kan dalam ketuhanan yang Esa. Nah berarti nilai yang terkandungnya itu apa? Terus aktualisasi dalam etikanya itu seperti apa? Begitu. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah apakah kita sudah mengaktualisasikannya? Apakah kita sudah apa sih bersikap sesuai dengan sila itu? Kita sudah beretika sesuai sila itu? Nah, kayak gitu. Jadi fungsinya kenapa kita mempelajari ini? Ya untuk itu agar kita sebagai mahasiswa khususnya bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam moralitas kehidupan kita sehari-hari seperti itu dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara gitu. Jangan cuma kita tahu nilai-nilai Pancasila yang 5 yang pertama, kedua sampai 5. Kita tahu bunyinya tetapi kita tidak mengaktualisasikannya untuk apa gitu. Oke, okay, next. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Oke, okay, nah yang pertama itu dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara tuh, terutama generasi muda ya, karena karena banyak sekali generasi muda zaman sekarang khususnya yang apa ya, yang mereka tidak, karena mereka tidak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila jadi ngaco dengan hidupnya teh ya kayak gitu. Jadi salah satu fungsinya tuh itu agar generasi-generasi muda ya mereka tuh benar-benar ya mengaktualisasikan nilai Pancasila, mereka hidup dengan aturan-aturan yang ada gitu tidak seenaknya. Kayak keduanya korupsi
akan bersih Maharaja Lela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Banyak, karena banyak sekali pejabat-pejabat yang mereka tuh apa sih tidak menggunakan uang ini sesuai dengan seharusnya gitu. Yang harusnya uang itu untuk dikelola untuk kelangsungan masyarakat, kelangsungan